Assalamualaikum sahabat media. Kali ini kita berwisata kuliner dan kita menuju ke daerah Gresik Kota. Tujuan kuliner kali ini kita menuju ke lapaknya Mbak Dewi yang menjual masakan khas warga Gresik, yaitu bubur atau lontong rumo. Di Surabaya, masakan ini dikenal dengan lontong manggul. Lapak Mbak Dewi ini buka mulai jam 5:30 pagi sampai jam 10 tergantung persediaan. Harga satu porsi rumo Mbak Dewi ini Rp10.000 per porsi dan disediakan untuk dibawa pulang satu wadah yang bisa dikonsumsi 3-5 orang. Untuk satu wadah bubur rumonya aja Rp30.000, kalau paket lengkap Rp43.000. Di samping masakan lontong rumo, di lapak Mbak Dewi ini juga tersedia aneka macam gorengan. Dan gorengan ini akan begitu terasa menambah nikmatnya lontong rumo kalau digunakan sebagai ikannya lontong rumo. Minuman atau gorengan di lapaknya Mbak Dewi ini beraneka macam yang disuplai oleh pelanggannya Mbak Dewi. Di samping lapaknya Mbak Dewi ini juga ada banyak penjual makanan, diantaranya lontong mie, pecel dan lain sebagainya. Di sini juga minumannya ada yang khas, yaitu setup pisang, bisa panas dan bisa dingin. Lokasi lapaknya Mbak Dewi ini berada di selatannya pertokoan Pasar Kota Gresik, tepatnya di Jalan Kiai Haji Samanhudi Gang 7. Masuk di Jalan Samanhudi Gang 7 sekitar 50 meter kita akan menemukan lapaknya Mbak Dewi sego bubur atau lontong rumo. Dan lapaknya Mbak Dewi ini pun juga bisa diakses lewat Jalan Kiai Haji Abdul Karim atau Jalan Terapi. Kita bisa masuk di Gang 2, kemudian 50-70 meter kita akan menemukan lapaknya Mbak Dewi. Selamat menikmati.